sekarang Firman Utina. Benjiro Cihara lakukan sebuah crossing, tidak termat crossingnya. Masih dicuri sekarang Firman Utina. Sekarang dia mesti bangun. Sekarang masuk. Jika kita melihat berjalan pertandingan selama 24 menit, saya rasa Persib layak mendapatkan satu gol di pertandingan ini. Menit sebelum masuk masa istirahat, Persib berbalik unggul setelah Supardi berhasil merobek gawang Pelita. Di babak kedua, Persib masih lebih dominan. Umpan. Febri memaksakan eksekusi langsung, mungkin hasilnya akan berbeda ya. Ya, ini dia tadi yang kita bilang soal it's about when ya. Iya, dan betul. Akhirnya Febri Haryadi memberikan umpan manis manja kepada Supardi Nasir.